Hai adik-adik, adik bahagia berjumpa lagi dengan kalian di acara belajar menggambar mewarnai kali ini. Dan siapkan peralatan kalian, kita akan menggambar sesuatu yang hebat di atas. Oke, okay? Adik tunggu. Cinta dan asaku pun mulai bersinar. Anganku menggapai mimpiku. Mari bersama berkreasi. Adik-adik sudah siap dan kita mulai sketsa. Kita akan membuat aeroplane atau pesawat ya, dan kita akan menjelajahi angkasa. Pertama kita akan membuat badan pesawat dulu. Pertama yaitu kita membuat moncong di sini. Moncong pesawat. Ya, jadi seperti itu. Ingat menggambar burung dan binatang yang lain. Jadi moncong dulu. Kemudian kita buat ya, jadi seperti muka atau wajah ya. Kemudian kita buat seperti itu. Kemudian di sini juga badannya kira-kira seperti itu. Sudah ya. Kemudian di sini ada ada seperti itu adik-adik. Nah, oke. Okay. Sini tambahkan ada ya, ini adalah ekor pesawat. Sini tambahkan juga runcing seperti ini. Oke, kalau sudah kita di sini akan ada garis untuk sayap, kemudian tambahkan seperti ini. Ya, agak panjang sekian. Di sini ada seperti itu. Oke. Kemudian di bagian di kanan, di sisi kanan seperti ini. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada jendela pilot. Ada. Sini ada gundukan mesin 2, 1, 2. Boleh ditambahkan lingkaran tengahnya. Sangat mudah ya. Tambahkan di sini adalah kotak pintu. Ada lingkaran kecil-kecil banyak. Ini pesawat yang agak besar. Ini tambahkan pintu lagi, seperti itu. Sangat mudah. Tambahkan boleh kok. Ini nanti sebagai garis-garis seperti marknya ya. Boleh. Ya, sangat mudah. Dan kita setelah ini kita akan menggambar keseluruhan, ada beberapa awan yang sedang dilintasi oleh pesawat tersebut. Setelah ini tentunya. Ramah dan hangat suasana. Handai taulanku tercinta. Akan ku lupa semua
Nah adik-adik kita sekarang mewarnai ya latar belakangnya mulai dari sisi terluar dari pesawat ini ya. Nah seperti ini. Ya, seperti ini lebih mudah. Jadi sisi yang terluar dari pesawat kalian. Nah, seperti ini misalnya. Ya, ini bisa kalian tambahkan seperti ini, lebih mudah. Jadi ini areal untuk kalian warnai. Lihat malam terbentang berhiaskan seribu. Ini boleh kalian tambahkan seperti ini, misalnya awan. Kalian bisa warnai langsung. Pastilah diriku mampu. Doa dan restumu bagaikan seribu sayap menghantarku membumbungku terbang melayang meraih. Oke, tambahkan warna putih misalnya, ya seperti ini, dari awan yang kalian buat menuju yang langitnya ya. Jangan takut, kalian bisa tambahkan warna putih ini agak menabrak sedikit. Dengan awannya juga, jadi warnanya akan rata dengan warna putih sampai keluar ya adik-adik seperti ini. Jangan takut, agak kena juga nggak apa-apa sedikit untuk warna putih. Oke, seperti ini ya. Kemudian bisa tambahkan pewarnaan pada pesawatnya. Kalian bisa bereksperimen dengan kalian bisa mewarnainya dengan warna kesukaan kalian, ya. Misalnya Kak Adi dengan warna biru dongker misalnya. Mirip ya, jadi dengan maskapai kita, tapi kalian bisa memberi sentuhan warna dan desain kalian sendiri, boleh.
sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, ternyata aku bisa. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus terus berusaha bila ku gagal.
di dam dam du di du di dam du di du di dam dam du di du di dam du di du di dam dam du di du di dam du di du di dam dam du di du di dam du di du di dam dam du di du di dam du di du di dam dam du di du di dam. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semua yang digoreng. Oseng, oseng, oseng. Sayurnya pilih saja. Oke. Semua ada di meja. Oke. Ada sayur bayam, ada tempe bacem. Awas pedes sambelnya. Masih kecil makan disuapin. Mau mimi mama yang buatin. Sudah besar harus bisa bantu mama. Kerja di rumah. Duri duri dam. Namanya tempe dan aku daging ayam, dicampur nasi dan sayur mayur. Aku boleh dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa, gembira ria dudi 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 dam dudi dam dudi dam dudi dam. Namanya tempe dan aku daging ayam, dicampur nasi dan sayur mayur. Adik-adik, kalian sudah mempunyai desain pesawat kalian sendiri, boleh panjang ya, jadi kayak seperti jet pribadi ataupun gemuk seperti ini, jadi banyak penumpang yang bisa dimuat. Oke, kita panggil yuk Komandan Teguh. Teman kalian sudah mempunyai desain sendiri nih pesawatnya ya. Nah, seperti ini. Komang, dengan pesawat seperti KAD jadi jambu ya. Jadi di situ banyak penumpangnya, mungkin sampai berapa ratus. Kemudian ada Teguh dengan pesawat jet pribadi. Nah, seperti ini. Lebih kecil dia ya. Dan sama-sama mungkin ada badai, jadi ada gelap ya. Jadi apa namanya, di mungkin juga sudah sore hari. Kemudian di Komang dia terang langitnya ya, di siang yang cerah ya. Jadi kalian bisa melihatnya ini dengan tambahan putih juga, jadi lebih dramatis, dan ini dengan warna-warna yang soft. Keduanya bagus, dan Kak Adi juga percaya kalian juga meskipun unik ya, perbeda apa tidak akan sama gambaran kalian, tapi juga kalian kalau maksimal hasilnya di bagus ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita tentunya ke depan kita akan menggambar dan berkreativitas dengan sesuatu, dan itu nanti menjadi PR kalian juga untuk sharingkan ide-ide kalian di lingkungan kalian. Jangan patah semangat ya untuk berkarya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam, bye-bye.